Coba kamu lihat, Wong. Ini ceritanya di Tabanan lagi hujan deras, Wong. Paling enak kalau hujan-hujan kayak gini nih, ngopi, Wong. Ini mau ngopi di M. Abu Talib, sekalian nyobain, ngicipin gimana makanannya di sana. Ini tumben aku ngajak supir. Biasanya kalau aku syuting sendiri, Wong, susah. Nah, yuk kita check it. Waduh, Wong. Hujan-hujan, parkir penuh, Wong. Apa ini, Wong? Nah, ini ceritanya gak dapat parkir, Wong. Penuh, saking larisnya M. Abu Talib ini loh. Nah, ini, Wong, cocok kan? Supirku ternyata juga bisa kayak aku, Wong. Tak suruh nge-review nanti dia, Wong. Penuh, Wong. Udah parkirnya penuh, di sini juga penuh. Mana ini duduk ini, Wong? Ini menu yang paling enak apa, Mbak, di sini, Mbak? Ayam pedas manis. En, itu ayamnya seberapa? Ayamnya seberapa itu? Satu ekor? Oh, satu paha gitu. Anu, nasi goreng aja lah. Nasi goreng enak, nasi goreng. Nah, nasi goreng, coba kita lihat berapa harganya nasi goreng di sini, Wong. Oh, murah, Wong, 13.000. Dungan enak tapi, Wong. Semoga enak ya. Terus, apa lagi yang enak, Pak? Roti bakar, roti bakar. Ya, roti bakar. Satu, nasi goreng satu. Terus, apa lagi ya? Apa mana ini, Wong? Bingung, Wong. Kamu makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng satu sama roti bakar. Ya. Nah. Udah. Oh, murah, Wong. Nasi goreng. Mie goreng, roti, kopi, 60.000. Salah. Aduh, salah mana? Ini, Pak. Nah. Salah duit, Wong. Nah, di sini ya, selain menu-menu ini, kamu juga bisa milih jajan-jajan gini, Wong. Oh, ini jajan-jajannya, Wong. Enak sekali. Ono jualan susu juga di sini. Susu apa ini? Susu kambing. Ini padahal sore hujan deras, segini yang makan rame banget ini, Wong. Di Abu Talib, Wong, ini menu yang paling istimewir, paling tak senengi, Wong. Namanya es kopi susu. Ini, Wong, nasi gorengnya sudah datang. Mbak, namanya Mbak siapa, Mbak? Oh iya, kamu kalau kesini nyari siapa namanya? Mbak siapa tadi namanya? Mbak Odi. Kalau ke Abu Talib, kamu cari Mbak Odi. Ini baik banget mbaknya nih. Tuh, dibuatin nasi goreng ini, Wong. Oh, ini nasi gorengnya, Wong. Nah, jadi, Wong, kalau kamu pengen tahu menu nasi gorengnya di M. Abu Talib, nah, kayak gini, Wong. Oh, lumayan, Wong. Segini cuma 13.000. Nih, gambarnya. Tuh, nasi goreng 13.000. Nah, ini mie-nya. Nah, mie ini sengaja tak bungkus, Wong, buat orang di rumah. Biar tahu enaknya masakan M. Abu Talib gimana. Kita di sini nyemil-nyemil aja sama makan nasi goreng sambil ngopi, Wong. Kalau menu snack-snacknya di sini, nah, ini kamu lihat ini. Nah, ini juga ada snack-snacknya, Wong. Kayak gini, Wong. Roti bakar, sosis, kentang. Murah-murah, Wong, ya. Standar-standar angkringan lah. Tapi kan kamu tahu di sini levelnya beda kayak angkringan, Wong. Ini ceritanya supirku baru pulang kerja tadi, tak suruh nganter obat tadi ceritanya, Wong. Ini kelaparan dia. Kelaparan pengen ngopi ya, tak ajak ke sini dia. Nah, gimana rasanya gimana? Enak apa lapar? Enak. Walah, iki repot, Wong, nek ngene, Wong. Tapi kayaknya sih loh, kamu lihat lah. Oh ya, ini sih enak, Wong. Bener. Apalagi mie-nya ini. Kalau aku jujur, kalau aku ngelihat mie aku gak kuat iman aku. Kerupuknya, Wong, kamu lihat itu. Aduh. Wong, kalau kamu ngiler, Wong, kamu undang cepetan ke sini, ke M. Abu Talib ini, Wong. Sini enak tempatnya, Wong, bener. Luas, wis gak mungkin kamu kehabisan kursi, loh. Kamu lihat. Kursinya wakeh, Wong, loh. Ini ceritanya tadi udah hujan-hujan, dingin, terus makan nasi goreng gini. Buka. Cocok, nemen, Wong. Kamu ini lapar apa doyan? Enak. Oh, enak. Oh. Saya kira doyan, loh. Aduh.
Yuk sekarang kita coba ya wong ya. Aku ya kepingin sih ben biar tahu rasanya. Sitik ya wong, sitik ngincep lah wong. Nah, sekarang aku yang ngincep wong ya. Gimana rasanya, gimana? Tes. Oke, tak ganti kamera sih biar kamu tahu wong. Tuh, kamu lihat wong, rambutku telas kebus wong gara-gara hujanan tadi, turun dari mobil tadi. Nah, sekarang nah, ini gantian aku yang nyoba ya, gimana rasa nasi gorengnya ya. Enak banget bener. Kalau kamu ngira rasanya kayak nasi goreng pinggir jalan, beda wong, jauh enak ini. Nih kerupuknya. Kamu dengerin dong. Renyah sekali wong. Cepat lagi ya biar kamu paham gimana rasanya. Yang pasti bumbunya nasi goreng di sini sedep, terus kalau asin sih ya rada asin dikit, tapi itu yang bikin gurih, itu yang bikin nikmat. Beda, nggak kayak nasi goreng yang kayak saus itu. Beda, ini warnanya aja, kamu lihat warnanya. Dari warnanya aja sausnya kan nggak dominan, berarti sehat nasi gorengnya. Kerupuknya sampai gurih-gurih sih, nggak loro weteng nanti di pinggir nasi ini. Gimana, cocok nasi gorengnya? Mau bungkus ya. Nek bungkus ya bayaran dhewe rek. Ceritanya aku lupa tadi wong, lupa ngejami iki tadi, gak sampai 5 menit wis entek wong iki jane gragas temen bener iki. Gak sampai 5 menit wong tadi. Berapa menit tadi itu? Langsung entek iki nasi goreng. Kalau lapar nambah lagi enggak apa-apa. Nambah? Enggak. Oh, enggak dari wong. Wis lah. Bagus lah wong. Buat duit pas ya wong, mek piro duit wong. Ini berhubung nasi goreng sudah habis, sekarang kita cobain menu roti bakar khas M. Abu Talib. Nah, gambarnya kayak gini loh. Kalau di brosur gambarnya gini wong. Nah, cuma 10.000 wong. 10.000 ya. Yuk kita coba ya. Gimana rasanya? Kamu jangan ngiler wong. Ini enak banget. Ini enak banget wong. Nah, yuk tes yuk. Coklat keju. Aduh, lemak dok ini wong. Waduh, bener wong, gak rugi. Walaupun 10.000 tapi harganya kayak 1.000, bener. Kamu kalau nyari roti kayak gini di hotel wong, gak oleh kamu 10.000 wong. 10.000 dong. Paling gak minimal ini gak 25 ya. Paling gak 30.000 lah kalau di hotel-hotel wong. Bener. Di sini cuma 10.000, murah. Ini loh. Makanya kamu undang ke M. Abu Talib yang di Kediri, dekatnya patung Soekarno. Sekarang coba tak suruh ngasih testimoni orang lain yang merasakan. Nah, aku tau kan kamu gak percaya wong, kira endorse wong. Nah, gimana rasanya, gimana? Oh, renyah. Iya beneran cuman gurih rasanya, renyah. Enak. Pas banget ya pokoknya. Kan ketagihan kan, padahal mau katanya cuma ngicip wong, udah pakai tangan aja, aduh repot. Nah, tuh kan, tuh doyan deh wong, padahal wis entek sak piring itu nasi goreng wong, lagi nambah roti mana ya. Tuh kan, udahlah pakai tangan aja, tuh pakai isin segala, terus gak ada yang lihat dah. Tuh kan, tuh enak bener anjen wong. Ini satu ini maunya tak bungkus, tapi kok ya nanggung, paling ntar lagi habis ini. Nah, ini ceritanya wong, ceritanya hujannya sudah reda. Nih habis borong di M. Abu Talib. Sekarang kita mau pulang wong. Jadi kalau kamu pengen nongkrong di Abu Talib,
kamu undang ke sini yo. Bisa beli makan, bisa beli minum, enak banget dong. Oke, kalau gitu aku tak pulang dulu ya. Kamu jangan lupa subscribe sama like ya wong ya. Terus kamu tonton terus Kuliner Better.